Marilah jemaat sekalian dengan menyadari tugas panggilan Tuhan bagi kita. Kita mengarahkan hati kepada kebenaran firman Tuhan yang mau berbicara kepada kita hari ini. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, pujian yang sudah kami naikkan di hadapanmu menjadi pengakuan sekaligus kerinduan kami. Ini tugas amanat yang daripadamu. Kami boleh terima dengan rasa syukur, dengan penuh rasa sukacita. Oleh karena engkau memberikan kami hak istimewa menjadi rekan sekerjamu. Tuhan Bapa di dalam surga berkati, perlengkapi setiap kami masing-masing yang boleh mendengarkan firmanmu hari ini. Untuk kami boleh menjadi saksimu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan jam pemberitaan firmanmu. Kami menyerahkan hambamu yang akan menyampaikan firmanmu. Dan kami menyerahkan setiap kami yang akan mendengarkan firmanmu. Biarlah Tuhan mengurapi dan menguduskan kami. Menolong kami mengerti dan menghidupi firmanmu. Terima kasih Tuhan terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memasuki bulan Mei, kita bersama-sama akan memikirkan tema-tema misi saudara. Minggu ini, kita bersama-sama akan berbicara tentang satu tema keharusan ilahi, saudara. Menurut data pada bulan Desember. Ketika Covid sedang begitu parah-parahnya melanda Indonesia, dikatakan tiap 12 menit satu orang meninggal, Saudara. Tiap 12 menit satu orang meninggal. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan pemerintah boleh diberikan hikmat bijaksana sehingga saat ini Covid sedikit melandai. Tetapi kita tidak boleh kehilangan kewaspadaan kita. Saudara, tetapi ingat saudara, kematian dapat datang bukan hanya melalui COVID saja saudara. Saudara menurut data, penyakit yang dapat menjadi pembunuh nomor satu, itu adalah penyakit jantung saudara. Dikatakan di dunia, sepertiga dari seluruh kematian yang ada di dunia, pada tahun 19 itu disebabkan oleh penyakit jantung saudara. Jadi setiap kali ada tiga orang mati di dunia, satu di antaranya oleh karena sakit jantung. Saudara, hal ini menunjukkan betapa rapuhnya manusia. Hal ini menunjukkan betapa fananya hidup manusia. Tetapi saudara yang terkasih di sisi yang lain, berita ini seharusnya menyentak kita dan menyadarkan kita Betapa emergensinya Injil perlu diberitakan. Sebab itu, saudara, bulan ini adalah bulan misi Firman Tuhan memanggil kita kembali untuk menjadi saksinya. Saudara Benjamin Franklin, saudara, salah satu tokoh besar Amerika berkata, "Saudara, tidak ada yang pasti di dalam dunia ini selain..." kematian. Tidak ada yang pasti di dalam dunia ini kecuali kematian. Saudara kematian harus selalu menyentak dan menyadarkan kita betapa emergensinya memberitakan Injil yang menyelamatkan. Sebab itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membaca satu bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Firman Tuhan Berkata demikian, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini adalah perkataan Rasul Paulus. Saudara, terjemahan lain yang menolong kita lebih mengerti berkata, "Jika aku mengabarkan Injil." Hal itu tidak menjadi dasar bagiku untuk bermegah, sebab tugas itu sudah menjadi kewajibanku, sehingga tak dapat tidak aku harus melakukannya. Celakalah aku jika aku tidak mengabarkan Injil. Bapak, ibu, saudara yang terkasih, di dalam Tuhan Rasul Paulus menjadi contoh dan memberikan peringatan bagi kita semua. Bahwa kita tidak perlu sombong jika memberitakan Injil, dan kita harus malu jika tidak memberitakan Injil. Ingat, saudara, untuk tidak perlu menjadi sombong jika kita memberitakan Injil, karena memang itu hal yang harus kita lakukan. Dan kita harus malu jika kita tidak memberitakan Injil, karena kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Selain itu, saudara. Kalau kita membaca dalam konteks surat Paulus kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus memberitakan Injil bukan karena uang, bukan karena kepentingan diri sendiri. Ini menjadi jawaban Rasul Paulus karena ada tuduhan atau ada indikasi di mana Rasul Paulus dituduh memberitakan Injil karena uang. Sebab itu, saudara. Rasul Paulus rela menanggalkan haknya atas Injil. Asal Injil, keselamatan itu bisa diberitakan. Sebab itu, Rasul Paulus rela menanggalkan haknya asal berita Injil keselamatan itu bisa diberitakan. Bapak, ibu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini kita memikirkan mengapa. Memberitakan Injil itu adalah keharusan, atau keharusan ilahi. Saudara, ada tiga alasan yang saya ingin ajak kita pikirkan bersama-sama. Yang pertama, saudara, mengapa memberitakan Injil adalah keharusan? Karena semua manusia adalah keturunan orang berdosa yang membutuhkan Injil yang menyelamatkan. Saudara, upah dosa adalah maut. Tadi di awal kita sudah mendapatkan data betapa kematian itu sangat dekat dan betapa rapuh hidup manusia. Semua itu meneguhkan bahwa upah dosa adalah maut. Kita bukan hanya orang berdosa, tetapi kita adalah keturunan orang berdosa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya sering kali bertanya kepada orang-orang yang baru percaya, mengapa mereka membutuhkan Yesus Kristus? Mereka bukan hanya orang berdosa, tetapi mereka adalah keturunan orang berdosa. Saudara kita dapat merasa menjadi orang cukup baik, tetapi menjadi orang yang cukup baik itu tidak merubah bahwa kita adalah. Keturunan orang-orang berdosa, kita keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh di dalam dosa. Sebab itu, kita semua, sebagai keturunan Adam yang sudah berdosa, sangat membutuhkan keselamatan, dan keselamatan itu ada di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, karena ini adalah kerinduan hati Allah untuk melibatkan manusia yang sudah diselamatkan untuk memberitakan Injilnya. Saudara, ini adalah hak istimewa yang luar biasa. Allah dengan sengaja menetapkan metode untuk keselamatan manusia adalah melalui manusia yang berdosa yang sudah diselamatkan. Allah menetapkan Allah memanggil setiap kita, orang-orang yang berdosa, namun sudah diselamatkan menjadi agen-agen berita keselamatan itu sendiri. Sebab itu, setiap orang yang sudah diselamatkan perlu menyadari panggilan ini dalam kehidupannya, termasuk Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, dan saya dipanggil untuk menjadi duta-duta berita Injil Tuhan. Yang ketiga, Saudara, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan dan hanya Injil lah kekuatan Allah yang menyelamatkan, tidak ada yang lain. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Jika kita tidak memberitakan Injil, maka tidak ada harapan. Jika kita tidak memberitakan Injil maka tidak ada keselamatan. Saudara, mungkin saudara bertanya, apakah ini adalah sebuah kesombongan? Ketika kita mengatakan, hanya Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara tidak, ini bukanlah sebuah kesombongan, tapi ini adalah sebuah kebenaran. Sama seperti ketika kita berkata, satu kali satu adalah satu. Ini adalah kebenaran saudara kita bukan menyombongkan diri ketika berkata satu kali satu itu satu. Kalau ada orang yang berkata jangan gitu dong. Satu kali satu jangan satu lah, satu setengah. Atau jangan satu kali satu jangan satu lah, setengah saja. Sebenarnya tidak bisa, kita harus menyatakan kebenaran. Dan kebenaran itulah yang menyelamatkan kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Bagaimanakah kita dapat menjalankan hidup yang penuh dengan keharusan ilahi untuk memberitakan Injil Tuhan? Saudara seorang yang bernama John Sung. Dia dijuluki obor dari Asia. Saudara sangat menarik sekali kehidupan John Sung ini pada tahun 1927 John Sung dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dia berhasil melarikan diri tetapi tertangkap lagi. Di dalam rumah sakit, dia membaca Alkitabnya 40 kali dari awal sampai akhir dengan metode telaah yang berbeda dan mencatat hasil perenungannya. Saudara, rumah sakit jiwa menjadi sekolah teologi bagi John Sung. Tepat 193 hari sejak ia masuk rumah sakit jiwa di bulan Februari. Dia dilepaskan dan dia merasa itulah wisuda di mana dia menerima ijazah yang paling tinggi saudara. Dan hidup John Sung diubahkan menjadi hidup yang mengabarkan Injil Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bagaimanakah kita menghidupi keharusan ilahi memberitakan Injil Tuhan? Kita harus membiarkan diri kita dipenuhi, dikuasai oleh Firman Tuhan. Seorang yang bernama William Cameron, saudara, dia dijuluki sebagai The Greatest Missionary. Oleh Billy Graham, tetapi hal yang menarik, dia sendiri berkata, "The greatest missionary is the Bible in the mother tongues." Saudara, misionari terhebat adalah Alkitab dalam bahasa ibu, bahasa yang dipahami petunduk setempat. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, William Cameron, melayani suku Indian. Di Spanyol, pinggiran Spanyol, saudara-saudara, suatu kali di dalam pelayanannya, dia ditanya oleh penduduk yang dia layani, "Jika Allah yang kau sembah sungguh-sungguh pintar, mengapa dia tidak mau mempelajari bahasa kami?" Pertanyaan ini begitu menantang, Kemerun, sehingga dia berjuang untuk mempelajari bahasa. Indian, di mana dia melayani, sebab itu saudara dia meyakini bahwa misionaris terhebat adalah Alkitab dalam bahasa yang dipahami oleh petunduk setempat. Hal senada disampaikan oleh Louis Palau. Saudara dia berkata, "Mimpi saya setelah banyak mendalami Alkitab dan berdoa." Adalah supaya orang-orang Amerika Latin bisa dijangkau dan mengenal Kristus. Saudara yang terkasih, di dalam Tuhan, panggilan dan kesadaran keharusan ilahi untuk memberitakan Injil membuat setiap kita seharusnya melakukan apapun yang kita bisa demi keselamatan orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Louis Palau dalam hidupnya mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan dan melalui hidupnya ada banyak jiwa yang diselamatkan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tenggelam di dalam Alkitab bukan hanya sekedar menambah pengetahuan kita. Mempelajari Alkitab bukanlah menjadi goal terakhir dalam hidup kita. Tetapi itu mengarahkan kita. Harusnya membakar kita. Alkitab harusnya membakar jiwa kita yang paling dalam untuk pergi memberitakan Injil Tuhan. Saudara pengetahuan, pengenalan Alkitab tanpa pergi memberitakan Injil. Itu bukanlah kebenaran yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya bersyukur oleh karena STT saat saudara membuka program MTH, Magister Teologi khusus di dalam penerjemahan Alkitab. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya pikir ini hal yang sangat indah saudara. Saudara yang memiliki anak-anak yang pinter di dalam bahasa. Saudara boleh mengutusnya untuk boleh studi dengan serius di dalam penerjemahan Alkitab, supaya ada banyak suku-suku di Indonesia dapat mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Alkitab di dalam bahasa ibu mereka masing-masing. Bapak, ibu, saudara yang saya terkasih, di dalam Tuhan, mari kita memikirkan diri kita. Kita dapat. Memberitakan Injil melalui hidup kita, biarlah hidup kita menjadi surat yang dibaca orang lain, menjadi Alkitab yang dibaca orang lain. Tetapi kita juga bisa menggunakan skill kemampuan kita di dalam bahasa untuk boleh hadir dimanapun suku-suku yang belum mendengar firman Tuhan itu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mintalah kepada Tuhan hati yang penuh hasrat untuk memberitakan Injil karena hati seperti inilah yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari maut. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Tuhan meminta hati kita. Hati yang sudah diselamatkannya. Tuhan ingin hati kita itu menjadi hati yang penuh hasrat untuk memberitakan injilnya, saudara memberitakan injil bukan karena kondisi tertentu. Paulus berkata, "Memberitakan injil bukan karena penghargaan manusia. Memberitakan injil bukan karena uang. Memberitakan injil bukan sebagai sebuah pengakuan. Memberitakan injil bukan supaya diterima dan diakui. Memberitakan injil adalah sebuah..." kesadaran ilahi, keharusan ilahi bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Saudara, di bulan misi ini, mari kita membuka hati kita. Apakah hati kita adalah hati yang penuh hasrat untuk memberitakan Injil? Kita menggunakan segala cara supaya kita dapat memberitakan Injil Tuhan. Saudara, saya rindu hari ini Memulai bulan Misi, kita memeriksa hati kita, kita membuka hati kita, agar Tuhan boleh memenuhi kita dengan hasrat ilahi, sehingga keharusan ilahi menjadi sukacita kita di dalam menjalani sisa hidup kita di dunia ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari bersama-sama kita berdoa, Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga, kami membuka hati kami di hadapanMu. Penuhi kami dengan hasrat ilahi, ya Tuhan, supaya kami boleh menjalani keharusan ilahi yang Tuhan berikan kepada kami dengan penuh sukacita surgawi. Pakailah hidup kami menjadi Alkitab yang dibaca oleh banyak orang. Pakailah hidup kami menjadi berita Injil tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan. Pakailah setiap kegagalan kami untuk menjadi berita bagaimana Allah mengampuni kami. Pakailah keberhasilan kami untuk memuliakan Kristus. Yang sudah menyelamatkan kami, Tuhan, mohon anugerah dan berkat-Mu bagi setiap kami. Jemaat-Mu, berikanlah kami pertolongan-Mu, berikanlah kami anugerah-Mu, penuhi kami dengan hasrat ilahi untuk memberitakan Injil-Mu dengan semua cara yang kami bisa lakukan melalui hidup kami, melalui seluruh keterampilan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.